Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan menolak dakwaan beliau menemui pemimpin Perikatan Nasional untuk membincangkan kemungkinan menjalin pakatan selepas pilihan raya umum ke-15. Katanya beliau tidak tahu menahu mengenai sebarang rundingan antara pemimpin partinya dengan PAS dan Bersatu seperti yang didakwa pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Terdahulu Anwar hari ini dilaporkan mendakwa pemimpin PAS dan Bersatu menemui beberapa pemimpin UMNO. Selain Muhammad, pemimpin PN didakwa turut menemui Bendahari Agong Barisan Nasional Hishamuddin Hussein. Dakwaan Anwar itu menyusul kenyataan Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan yang yakin PN dapat membentuk kerajaan persekutuan sama ada secara sendirian atau gabungan dengan pihak lain termasuk BN, namun yang pasti bukan dengan PH.